Berjumpa kembali dengan saya, Heri Jimanto, seorang pendaki tiktokers. Kali ini saya tidak nge-trail, tidak trail-run, tapi mau mendaki Joglo Larangan via Wonorejo. Saya akan mengawal dua orang itu yang di belakang sana itu. Siapakah dia? Kita lihat. Ini untuk kedua kalinya saya lewat Wonorejo, mau ke Joglo Larangan. Dimulai dari 1500 mdpl, belok kanan lalu melewati hutan pinus dengan trek yang datar aduhai. Ini berangkat start jam 9, mengawal dua wanita di depan itu. Ini yang saya kawal ini dari belakang. Gaya mereka menyembunyikan dirinya. Iya, ini yang saya kawal. Siapa, perkenalkan. Hai. Ternyata tidak asing, dia sering dengan saya jadi bahan konten. Gak usah dikenalin ya, kan udah sering lihat. Ini sebenernya juga udah sering lihat sih. Udah sering. Masuk tim juga itu. Sekarang gayanya mau TikTok. TikTok, bukan TikTok. Nanti kalau TikTok jadi aplikasi, kesan orang cuma joget-joget. Gue kasih petunjuk. Iya, ini ada pertigaan besar. Ambil yang lurus ya, jangan ambil yang sono, yang kanan. Nah, ini yang kiri, lurus. Gede. Jejak kendaraannya masih banyak karena ya orang sini diizinkan untuk ngambil rumput, ngambil kayu ke hutan pakai kendaraan. Kalau orang luar ya tidak boleh, nanti merusak jalur. Ini mulai nanjak ini. Was, was, was. Ben ketok lah. Iya. Yeah. Di blok hutan ini lho. Ada kopinya. Udah mateng. Jalur ini ada kopinya. Jalur yang seutuhnya seluruhnya adalah trek hutan. Itu namanya jungle trekking ini. Dari pertama masuk nanti sampai puncak itu full hutan. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Karena ya ini saya lewat sudah dua kali, saya sudah punya gambaran. Di sana di bawah suara airnya kenceng. Vegetasinya unik. Ini bak penampungan air tepat di bawah pos 1. Lalu ada pertigaan. Ini kalau yang kiri agak landai, ini ke kanan. Ini jalur yang lama. Dulu pernah lewat yang kiri, sekarang mau lewat di bawah pohon pelengkung ini. Lanjut. Ini menjelang pos 1 melewati hutan pakis. Gue ya retak. Plok barang. Ah. Kayak Priska kayak. Ayo, lewat alas
Ini loh, pakis. Pakis atau palem ya, enggak tahu lah. Palem. Kan ya dari pakis dulu. Diwange. 1 jam pas. Sampai di pos 1 Aruh. Katanya di sini adalah pos Aruh. Aruh. Iya. Yeah. Kae, iya yeah, sing dikawal. Duduang ae. Iya. Lenggo bris. Mau lewat kae lho mau. Desone kae lho. Saya akan lebih banyak mengabadikan vegetasi. Mantap ini. Asik. Benar-benar jungle trekking. Sejuk. Untuk sekedar tahu arah penunjuk ya cukup komplit lah jalur ini. Memang tadi di briefing baru jalur ini belum resmi atau belum disahkan oleh pihak perhutani. Ini masih murni dikelola oleh Karang Taruna. Belum ada retribusi, tetapi diminta sukarela 10.000 tadi. Selamat. Latihan lho, Bis. Ini apa itu? Lihat kabut ya, depan itu ya? Iya. Lihat apa? Kabut. Di puncak-puncak bukit-bukit. Ayo, Pri. 2 jam kurang 10 menit karena ini jam 11 kurang 10 sampai pos 2 Surupan. Pos 2 masih air melimpah, cuma tadi kita diprank sama base camp katanya tidak ada air, padahal ini masih nyemprot-nyemprot kayak gitu. Nah, minum sepuasnya. Ya kelihatannya tasnya itu hanya 15 liter. Tapi isinya ya komplit. Ada kompore, ini masak, makan. Enak banget. Kayak mangan kayak. Wah, batengku. Sing anu. Campur ya. Yes, campur apa? Ini di pos 2 ada apa ya ini? Pohon untuk pelatihan yang kemarin sempat diposting untuk latihan SRT ini. Sudah ada panggang-panggang kayu ini, keren. Mereka latihan turun naik lewat satu tali atau prusik. Mana ya temanku satu lagi? Ayo sini 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 sini. Yuhu, yee, tas tas. Yuhu. Kuka memang bikin nikmat. Jos. Oh.
Siap. Iya. Yeah. Tadi ketemu rombongan dari Madiun. Katanya 6 orang. Wah. Ini hampir pos 3. Masih semangat. Masih lah. Tadi istirahat 40 menit di pos 2 masak-masak. Jeh, monggo-monggo Mas, monggo-monggo. Ini yang rombongan Madiun. Pendekar. Jeh, monggo Mas. Pendekar-pendekar pada lari. Juas. Bagaimana keadaan pasukan lapor? Yo. Hutannya mantap. Iya. Yeah. Sampai pos 3. Batur Baji jam 12. 1:15. Iya. Yeah. Ada komentar sampai di sini. Dari reunian lagi. Dari pos 2. Aduh. Telung jam teko kene yo keren lah. Telung jam seperempat nek dikurangi 40 menit yo. Sak hampir 2 jam setengah. Palang rintang. Masih gue ketasinya. Eh, semangat. Ya. Kudulah mau arah semangat. Ya. Sing ngenteni arep guyu-guyui lho, Pris. Ayo semangat yo. Di gambar dadi epic banget iki. Yang ngarep mungkin seneng kok, Pris. Jungle trekking ini kis seneng deh. Deh, yang guyu-guyu kan ya. Lewat hutan ini. Saya menikmati deh. Vegetasi ini nyeneng ke. Iya. Sampai mana ini? Hah? Sampai mana? Mau
pos 4. Menjelang pos 4 ya. Iya. Gedapal-gedapal tanjakane. Cuaca mulai berkabut tebal. Hutan belantaranya mulai terkurung kabut. Itu pasukannya masih di bawah sana, tetap semangat. Jam 1:05 sampai di pos Pundaan, itu pos 4. Keadaannya sangat berbeda dengan 1,5 bulan yang lalu saya kesini itu. Di sini itu hanya satu tenda persis di bawah pohon ini. Sekarang sudah rata, bersih, menandakan kalau banyak yang nenda di sini. Luar biasa. Ini saya menunggu tim saya di belakang situ tadi istirahat di situ. Akhirnya sampai pos 4. Wei, rene wei. Iki lho, teko. Ya. Ben ketok wong telu tekan kene kabeh. Ya. Jos. Ye. Pos 4 iki. Wis sampai. Iya. Nanti enggak. Hai, itu kau malah ambruk. Sengaja deh. Pewe. Yuk, pelan-pelan yuk. Ada yang mau cerita di sini pendakian ya, pertama gimana? Pendakian pertama ini di pohon ini aku sudah mau berhenti. Aku ngajak berhenti. Ngajak turun enggak? Ngajak turun. Terus jadinya turun enggak? Enggak. Karena istirahat dulu. Istirahat dulu lalu makan. Ya. Buah apa? Kurma. Oh iya. Nah, kurma itu bikin strong. Sama dulu habis bikin kue apa? Dulu bikin cupcake. Dari labu. Dari labu. Namanya apa? Istilah kerennya itu. Malvin-Malvin gitu. Kue Malvin atau apa gitu. Malvin. Oh, Malvin. Itulah ada penanda kuning-kuning itu. Itu penanda salah satu dari pendaki. Jadi tenang saja di sini aman. Wah, ini teman saya ini. Wah, istirahat total ya. Jam 2 pas tiba di puncak Joko Larangan atau Joko Langan yang ada di sana itu. 5 jam sampai di sini. Cuaca berkabut. Sadu, saiki istirahat bikin teh. Satu rombongan anak-anak muda tadi. Yes. Kami bertiga. Siluet tok, siluet aja begini nih. Iya. Yeah. Minumlah pakai kuksa. Kuksa adalah cara minum ternikmat di gunung, di alam. Jam 4 kurang 10 turun sudah sampai pos 3. Yeah.
Turun. Ini malah mainan di pohon. Iya. Ini pos 2 sampai di sini jam 4:15. Berarti kalau dari puncak Joko Langan tadi itu 1:15 sampai sini. Ini pos 2. Kita akan lanjut lagi. 5:30 sampai di batas trekking disuguh dengan matahari yang mau tenggelam. Nah, itu rumah pohonnya. 5:30, 8 jam setengah sampai sini. Mantap. Yang baru namanya plakat gerbang pendakian Joko Langan via Wonorejo kayak gunungnya, tapi ini udah turun sih sore sampai sini. Ini pada kerja bakti bikin para-para untuk nongkrong karena view-nya asik di sini. Kalau dapat sunset ya dapat sih, tapi ini pas nggak kelihatan. Mantap.